Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM merekodkan sebanyak lebih 2,000 kes penderaan terhadap kanak-kanak berlaku dalam tempoh 4 bulan antara Januari hingga April tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM Datuk Seri Rina Mohd Harun berkata pihaknya memandang serius jumlah kes berkenaan dan tidak akan berkompromi dengan mana-mana kesalahan yang membabitkan hak serta kebajikan kanak-kanak. Hari ini tular di media sosial kes seorang remaja kelainan upaya OKU yang dipercayai didera di sebuah pusat asuhan di sebuah kondominium di Kuala Lumpur baru-baru ini menggemparkan negara. Bella, remaja perempuan berusia 13 tahun yang menghidap sindrom Down itu ditemui melecur teruk pada dada, tangan dan leher serta mempunyai kesan luka di paha. Susulan kejadian itu, Suara TV sempat menemu bual seorang aktivis masyarakat, Mona Din, yang bersimpati dengan nasib yang menimpa mangsa dengan memohon keadilan terhadap anak istimewa itu menerusi tanda pagar hashtag Justice for Bella. Ada anak OKU, Down Syndrome yang pun telah didera. So pada semakan saya, semua fakta saya nak bagi kepada Puan Mona ini adalah tepat. Dan dia memberikan saya support lah, support dokumen ke atas apa yang beliau nyatakan itu, selain daripada diri beliau sendiri yang berada di dalam kapasiti yang boleh mengesahkan cerita itu. Okay. So dia cerita ada seorang budak EKU kena dera, lepas tu budak ni sekarang dekat hospital, budak ni daripada rumah perlindungan actually. Rumah ni, budak ni budak anak JKM Seremban kan. Lepas tu kata, ha JKM Seremban? Cik, saya sangat terperanjat lah sebab JKM Seremban ni adalah tempat di mana saya ambil anak angkat saya 3 tahun sudah. Jadi saya jadi bila dia ada tempat tu, lepas tu saya rasa macam dia kawan Nadira lah kan, kawan angkat saya. Lepas tu dia kata nanti saya bagi lagi lebih info sebab saya nak kena cari info lagi kan. So dia keep on submitting me the info. Lepas tu dalam masa yang sama pun ada seorang lagi yang saya tak kenal ni, semua adalah follower saya tau, yang saya tak kenal. Dia pun cerita pengguna, dia kata ada budak kena dera tau, burn. Saya tak ingat sebab dia memang telefon dia, kalau saya stage 3 ke 4 ke, dia kata saya ada gambar, dia kata tau. So saya start mendapat gambar yang pertama. Okay, lepas tu informan yang pertama tadi mula-mula tu start bagi saya gambar. Lepas tu saya mendapat pendedahan siapakah anak ini yang bernama Bella. So lepas tu dia cerita yang memberikan satu sebab kenapa saya akhirnya memutuskan untuk memviralkan kisah ini dan memperjuangkan Bella, kerana saya mendengar tempat ini, tempat rumah perlindungan ini telah pun mempunyai kes sebelum ni. You know, kes yang lebih kurang lah. You know, this is not accusation, tapi benda ni orang yang menyiasat perlu tahu. Saya tak berapa tu. Orang tu kata yang melibatkan pengabaian. Ya, anak-anak Down Syndrome ini di Malaysia mungkin ramai yang masih cuba dalam konteks orang kata in denial mungkin, ataupun pun tak nak ambil kisah sebab bukan keluarga saya, so saya tak nak ambil tahu. Mungkin ada yang macam tu, tapi kita sebagai masyarakat kita perlu menjadi mata dan telinga anak-anak ini sendiri. Mungkin Puan ada sedikit nasihat untuk orang ramai. Bila saya mula memperjuangkan kes Bella ini kan dengan Justice for Bella, itulah matlamat saya sebenarnya. Saya harap that perkara yang berlaku kepada Bella ini mesti diketahui umum. Kalau boleh saya nak diketahui oleh satu Malaysia, sebab penderaan kepada Bella ini pada penilaian peribadi saya berdasarkan hanya gambar dan video yang saya dapat sangat teruk. Kan, sangat-sangat teruk sis. Lepas tu saya pula kan diberi lagi cerita-cerita, contohnya masyarakat kondo kat situ kan. Bila saya tahu saya viral pasal Bella, diorang call saya, dia cakap, Puan, kita actually dengar budak menangis malam-malam, Puan. Dia kata, kita dengar budak melolong, tapi disebabkan kondo tu banyak yang kosong, kita tak tahu nak cari unit dekat mana. Lepas tu, ya Allah, lepas tu saya juga dimaklumkan. Dia kata, you tahu, you seorang ibu kan, you boleh bayang tak kesakitan dia di badan dia. You tahu di belakang dia penuh parut. Saya rasa tak ada satu tempat pun, seinci pun yang tidak berparut. Dan paru-paru itu bukan berlaku dalam tempoh seminggu. Okay? Yang dah kering, yang sekurang punya saya rasa penderaan Bella ini berlaku dalam tempoh 6 bulan ataupun setahun. Kalau dia nak tidur kan, you bayangkan kan, di depan pun ada, di tangan sini pun ada, di sini pun ada. Macam mana dia nak tidur? Kan? Dan tambahlah bila saya dengar dia tidur diikat, dia dimasukkan dalam stok.
Kan? Jadi kan, ya Allah, saya katakan dia bukan hanya sekadar didera fizikal. Fizikal dia just sangat teruk. Saya rasa 90% daripada badan itu sudah hancur sebenarnya. Dia masih berbentuk badan tetapi, you know, di persegi lukanya. Tapi juga adalah penderaan mental. Buat masa ini, polis sedang melengkapkan kertas siasatan berkaitan kes penderaan remaja perempuan berusia 13 tahun di sebuah rumah penjagaan di Wang Semaju. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Senior Assistant Commissioner Saiful Anwar Yusof berkata, pihaknya telah merakam keterangan beberapa individu termasuk pemilik rumah penjagaan itu. Mami nak pergilah. Itulah saya dengan dia hari-hari gurau macam itulah. Dia kata sak sayang saya nangis waktu saya. Okey bye. Siapa umur Nadira? Berapa umur Nadira? 50. 50. 13 tahun. Ya, Pak Nai. 50 tahun umur mama. Oh, ya. Ini anak angkat puan, eh? Inilah anak angkat saya ambil daripada tempat yang sama dengan Bella. 3 tahun sudah. Mama ni. Oh, tapi dia jangan sebut anak angkat atau dia faham. Dia anggap saya mengata, dia marah. Ada marah. Tak baik, dia kata. Tak baik, kan? Dia boleh faham yang you cerita tu, you bercerita kata you ambil dia anak angkat dulu. Dia tak suka. Dia tak suka saya sebut.